Info Terok. Welcome back to channel YouTube-nya Grup PSHT Sedunia Loyalis Madiun. Buat kalian yang membutuhkan jasa penyewaan terok, kami menyediakan terok sesuai dengan kemampuan isi kantong saudara. Simak info terok selengkapnya. Apakah saudara-saudara sanggup untuk menjadi pengurus Persaudaraan Setia Hati Trate periode 2021-2026? Apakah saudara-saudara sanggup memelihara rasa persaudaraan dan selalu menjaga nama baik Persaudaraan Setia Hati Trate? Apakah saudara-saudara sanggup menjalankan garis-garis besar program kerja hasil para petang luhur Persaudaraan Setia Hati Trate tahun 2021? Baiklah, setelah mendengarkan kesanggupan saudara-saudara, maka dengan ini agar disimak naskah pelantikan yang akan saya bacakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini Sabtu tanggal 18 Desember 2021 dengan disaksikan oleh para kadam warga semuanya dan para tamu undangan, saya Ketua Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Trate melantik saudara-saudara sekalian sebagai pengurus pusat Persaudaraan Setia Hati Trate periode tahun 2021-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan ridho-Nya sehingga saudara dapat mengemban amanah untuk melaksanakan program kerja sesuai garis-garis program kerja yang ditetapkan dalam para petan luhur Persaudaraan Setia Hati Trate tahun 2021 dengan sebaik-baiknya. Magelang, 18 Desember 2021, Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Trate, tertanda Edgas Manto, Ketua. Demikian naskah lantikan saudara-saudara, dan untuk itu banyak diwakili oleh pengurus ketua atau dan pengurus inti untuk menerima pataka pesan Setia Hati Trate. Bermanfaat untuk saudara. Sekalian iklan buat kalian-kalian di area Madiun, Ponorogo, dan sekitarnya yang membutuhkan jasa penyewaan terok, kami menyediakan sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan kemampuan kantong saudara. Salam persaudaraan SHT Rate Jaya. PSHT hanya satu, Pusat Madiun Los Boten Rewel.